Abraham. Hai, jumpa lagi di channelnya Doni Pinky. Hai Nan, lagi di kawasan Kalimati. Ini awalnya namanya Hutan Kota Kehati, sempat diresmiin 9 April 2013 oleh Bu Airin. Terus sekarang diresmikan kembali namanya jadi kawasan Kalimati, Taman Hutan Kota Jombang, 9 Februari 2020 oleh Ibu Airin lagi. Di branding Love Taman Hutan Kota Jombang ya. Banyak sekali warga di sini sedang bersantai, berlibur. Hari ini gue sama anak-anak nyobain taman kota. Gak jauh ya dari Sudimara. Nah, ini siang ini tampak banyak warga sekitar sini dan warga yang tahu lokasi ini dari internet pada datang ke sini. Tempatnya asik ya buat outdoor ya, buat kegiatan outdoor activity weekend ya, bersama keluarga, murah meriah, gratis ya masuk ke sini. Bisa jogging, bisa ajak anak-anak naik titian, jembatan titian sampai ke ujung. Terus terowongan kawat, labirin. Enggak ada labirin sini ya. Terus ada pusat permainan. Banyak ya, lebih dari 20 item alat permainan kayaknya ada sini ya. Bahan lapangannya untuk ini dari ini ya, bahan sintetis ya. Pohon-pohonnya cukup rindang. Kita mau cobain nih. Halo Raina, bersama Raina kita mau cobain rumah pohon. Pintu masuknya satu arah, anak tinggi di bawah 90 supaya didampingi orang tua. Buka dari jam 8 sampai jam 5. Ya, satu arah guys, tapi kenyataannya dua arah. Dari atas kita bisa lihat hampir seluruh penjuru taman kota ya. Nah, ini ada semacam pos kecil ya, ada banyak jendela, bisa buat bersuah selfie dan mengamati seluruh penjuru. Nah, ini idolanya nih, jembatan gantung. Ini ada peringatan ya, keselamatan maksimal 3 orang.
Ya. Kita nyobain guys. Nah, cukup panjang ya, cukup seru. Nah, ini pos lagi nih. Wah, ini agak kencang. Banyak anak-anak ya lagi main. Lebih dari 20 atau 30 kayaknya nih ya fasilitas ininya, workoutnya sama apa namanya ayun-ayunan, prosot-prosotannya. Ini agak kencang nih guys. Sampai goyang pohon. Ini pos yang di tengah. Dan jangan sampai dipakai sama anak-anak remaja buat pacaran ya. Mestinya ada petugas di sini ya. Satu orang lah yang mengawasi. Terutama ya seperti ini nih. Sepertinya mereka banyak nggak membaca ya guys. Nggak membaca, maksimal 3 orang. Kuat sih ya kawatnya, cukup kuat. Panel surya. Nah, suasana tempat bermain playing ground ya. Ya, kita selesaikan guys. Ya, banyak anak-anak ya naik rumah pohon ini, jembatan gantungnya sampai dua arah. Sayang sekali ya, mestinya ada petugas. Bapak-bapak di seberang sana pun sepertinya tidak membaca pintu larangan kalau ini adalah jalan satu arah. Ya beginilah kalau dikasih free dan tanpa pengawasan. Yang waras ngalah aja, yang waras ngalah. Oh my god. Kecil kan?
Betul sekali guys, ini jembatan ada ruasnya ya, 4 jari ya. Kakinya anak-anak ini cukup bahaya ya kalau terperosok dalam sana ya. Tingginya juga ini tinggi sepinggang apa seperut anak-anak ini ya. Ya, sampailah kita di ujung jembatan gantung rumah pohon di pos pantau terakhir ya. Banyak yang gak paham kalau ini jalan searah guys. Sepertinya mereka terlalu malas untuk baca ini, atau ini ketinggian, mestinya di sini nih posnya. Mereka tidak bisa membaca atau memang nggak malas membaca, itu problemnya plus 62. Air mancurnya udah nyala guys. Awas jangan di air ya dek, satu bentar. Ada kabelnya dalamnya. Ada satu loh, jangan air. Kenapa nak? Awas deh, jangan di air. Gak boleh ya. Makanya tadi dimatiin kabelnya. Sini, listriknya, kalau terus setrum. Sini, Lis. Ya. Lagi di jembatan gantung, ya. Eh, Han. Gak boleh bercanda ya di jembatan gantung. Kalisnya mana? Ya, Han. Ini kan. Han. Thank you.
Ya, turun ya. Hei Ham, terus Ham. Ini apa ini? Pembibitan apa ini? Pembibitan ikan. Oh, ini kan wilayah Departemen Pertanian ya. Gimana rasanya Eliska Genova puas kan? Hah? Lu gak puas? Udah berapa jam mainnya? Hah? Rame ya nih suasana parkirnya. Kita udah selesai. Kita mau pulang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pakai sabuk. Belakang liatin kak, kosong nggak kak? Ada kendaraan nggak kak? Mati pak. Biarin arahin aja kemana terus. Itu hidup kok terus. Bayar mah, kuat. Ini ya, parkir harus bayar.